Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bakal Tunas Channel dan masih di wilayah Sumedang, daerah punya kameramen Bakal Tunas, Bung Ipan Andrian yang nggak pernah kesorot kamera. Oke, ini kita sedang berada di sebuah halaman milik seorang ibu yang gemar juga tanaman hias. Ternyata bukan hanya di kota yang gemar tanaman hias, sampai pelosok pun ikut gemar dengan tanaman hias seperti ini. Apalagi yang sekarang yang sedang booming jenis ini, keladi yang lagi naik daun akhir-akhir ini. Teman-teman bisa lihat ini jenis keladi memang yang akhir-akhir ini lagi dicari untuk wilayah perkotaan. Ternyata di sini cukup banyak stok punya si ibu. Ini jenis keladi keris merah ya, pink, sangat mencolok warnanya, cukup keren juga ini. Oke, teman-teman bisa lihat di daerah sana itu memang sedikit tanamannya, cuma sedikit tapi beragam ya, banyak macamnya. Ada lidah mertua atau Sansivera, kemudian bugenvil, lalu jenis-jenis beberapa jenis krokot dan bonsai ketapang kencana, juga jenis pilo marbel. Nah, yang paling banyak saya temuin tadi pun di jalan itu daun bawang. Jenis daun bawang sangat subur sekali dari sini. Untuk pemupukannya sebenarnya hanya pupuk kandang saja bercampur sekam ya, tapi memang cukup bagus untuk pertumbuhan pohonannya. Ini hampir sama, ini jenis pohon berbeda tapi untuk jenis media tanamnya disamakan, yaitu jenis pupuk kandang campur sekam. Nah, ini untuk jenis krokot. Kebetulan ini udah sore, jadi posisi tidur ya. Untuk krokot seperti ini posisinya tidur kalau udah sore, jadi bentuknya seperti ini. Tadi pagi saya lihat kembangnya full mekar, dan untuk perkembangannya cukup memotek bagian sini saja batang, kemudian ditancapkan, itu udah cukup bagus untuk pertumbuhan. Nah, ini si pemilik halaman. Assalamualaikum Mbak Haji, Bu Hajah ya? Ya. Oh, waalaikumsalam. Oke, ini hobi tanaman ini udah berapa lama? Apa baru-baru aja? Udah lama. Udah lama ya? Ini dari jenis-jenis tanamannya emang ada tanaman-tanaman lama macam pilo marbel, juga anthurium gelombang cinta atau web of love. Dan ini yang bikin bonsai ini siapa ini, Mbak Haji? Ibu. Yang bener nih, iya. Yang belok-belok ini siapa nih? Ibu. Ini ada yang baru, Bos. Oh, itu lipstik ya, jenis lipstik. Itu jenis lipstick Bu ya. Nah, ini untuk keladi nih, ini si keladi wayang ini. Nah, keladi wayang, mungkin Ibu pernah mengembangbiakan si keladi ini? Pernah. Seperti apa? Maksudnya seperti apa cara memperkembangbiakannya? Gimana? Oh, untuk memperbanyaknya? Itu dibongkar gitunya. Di sini logatnya agak sedikit kesunda-sundaan, emang daerah Sunda, pas Sunda nih. Ini kalau boleh disebut ini sistem tumpang sari, artinya pohon cabai bawahnya pohon keladi. Tumpang sari. Susah. Mungkin nggak usah dibongkar semua, yang sedikit keluar aja, sedikit cabut. Cara mengembangbiakannya mungkin, nah ini ya, ini ada sedikit nih. Tuh. Ya. Nah ini dia si umbi dari pohon keladi. Nah, dari si umbi ini kita bisa mendapatkan beberapa puluh tunas baru, kemudian dibelah-belah juga bisa ya Bu ya? Iya. Mungkin seperti itu perkembangbiakannya. Saya sendiri emang pernah mencoba juga. Betul-betul ini emang jenis agak langka juga. Itu jadi si ibu pun mengembangbiakannya sendiri untuk jenis-jenis keladi wayang, kemudian keladi keris seperti ini. Ini punya banyak Bu yang kayak gini? Ada dua, udah segini. Oh, baru dua ya. Kalau banyak saya mau minta maksudnya. Ambil aja satu. Boleh-boleh, nanti saya akan nanti saya bawa Tangerang dan tukarannya nanti akan saya kirim lewat ini apa ya. Makasih. Aja satu ini. Oke, kita langsung bisa dibagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke, ini buat di markas Bakal Tunas nanti di Tangerang. Kita tanam dan kita rawat. Dan nanti akan kita perlihatkan ke si ibu seperti apa nanti berkembang biakannya. Saya tadi sedikit ada selentingan katanya sekarang gemar bertanaman hias. Artinya katanya selentingannya mungkin akan terjadi lagi presiden perempuan. Jadi cuman selentingan ya dari obrolan-obrolan di belakang sana. Coba diseret juga obrolan-obrolan di belakang sana. Nah, si bapak juga tuh. Apa tuh disiram? Ya Pak, begitu banyak Pak ya? Ya artinya hobi tanaman hias iya. Ada kemungkinan akan terjadi lagi ada presiden perempuan kembali ya Pak ya? Itu hanya sekedar selentingan. Oke, ini cukup segini dulu. Tapi itu teman-teman, kita akan lihat ke sana, ke pojok sana. Kita akan bertanya juga sedikit tentang masalah daun bawang seperti itu. Nah ini daun bawang segar-segar sekali ya. Itu sebelahnya daun seledri bro. Nah itu daun seledri juga segar-segar. Nah itu tadi bocoran ini media tanamnya pupuk kandang campur sekam ya. Mau jerami ya, campuran jerami bersama ya pupuk kandang, ya kotoran kambing. Oke kita sedikit bertanya tentang masalah daun bawang seperti ini kenapa bisa sangat subur sekali di sini, Bu. Masalah daun bawang itu ditanam dari bonggol atau dari biji maksudnya bisa dari subur? Bonggol. Dari bonggol ya? Iya. Dari bonggol kemudian tumbuh tunas baru kemudian dipecah-pecah seperti iya. Itu ya? Oh itu. Seperti itu. Iya. Oke nanti kita akan mencobanya di Tangerang. Bisa seperti itu apa tidak ya? Untuk cuaca sekarang hampir sama setelah ada Jati Gede cuaca Sumedang cukup sama dengan wilayah Tangerang agak panas. Untuk media tanamnya nih Bu, apa? Untuk tanahnya itu menggunakan apa? Pupuk dari jerami. Oh jerami. Sawah ya. Apa ya? Kompos itu ya. Kompos. Pupuk kandang di bawah. Kambing ya. Kotoran kambing. Ya. Pakai tanah sedikit, terus di atasnya kompos. Oh berarti kompos campur jerami, kemudian kotoran kandang, ya. Kambing, ya. Kalau sapi diaduk, kemudian bisa langsung dipakai seperti itu. Oke, Bu Hajah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, itu sedikit di halamannya Bu Hajah siapa? Ibu Oma. Ibu Oma, dari halamannya Ibu Oma, daerah Sumedang ya. Cikaraja. Cikaraja. Makan Bandung Ranjeng. Ya. Tuh, daerahnya udah disebutkan. Ya, Bandung Ranjeng. Semoga menjadi inspirasi buat yang lainnya untuk tanaman-tanaman halaman seperti ini. Kemudian bisa bercocok tanam. Macam ini bermacam-macam bagus dan kelihatan segar sekali. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.